Sejak beberapa hari terakhir, beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang kerap disertai angin kencang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan daerah yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir maupun angin kencang di antaranya kecamatan Mendahara Ulu, Geragai, Muara Sabak Barat, dan sekitarnya. Terkait hal ini, masyarakat diimbau untuk dapat menjaga jarak aman dari pohon-pohon yang rawan tumbang, terutama di tepi jalan. Selain mengantisipasi pohon tumbang, masyarakat juga diminta untuk ikut antisipasi awal potensi terjadinya banjir dengan melakukan pengecekan lingkungan rumah, saluran irigasi maupun sampah. Di surat dari BMKG bahwa memang tingkat curah hujan untuk cukup tinggi untuk wilayah Kabupaten Tanjung Timur, terutama di daerah Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai, Sabak Barat, dan Kuala Jambi Barat, terutama. Ini sesuai dengan surat dari BMKG bahwa Kecamatan Sabak Barat memang curah hujannya juga cukup tinggi, dan untuk itu kami dari BPBD mengharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Agus Rasau, Jambi TV.